Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Cah Rantau. Seperti biasa, setiap dua kali nimbang selalu nimbang teman-teman, walaupun cuaca hujan maupun panas maupun daun muda maupun daun tua, tetap harus nimbang sedapatnya, bisa untuk beli beras dan lain-lainnya. Kita lihat karetnya. Cuman dapat kecil ini karena memang masih daun muda di sini teman-teman. Sedapatnya, semoga saja nanti terbantu dengan harganya yang bagus, semoga saja. Kalau di tempat kalian berapa teman-teman harga karet? Semoga nanti bagus ya teman-teman. Kita masih menunggu mobilnya datang teman-teman. Kita lihat nanti karetnya dapat berapa semuanya, karena ini belum ngumpul semua. Alhamdulillah teman-teman, walaupun hujan terus masih mendapatkan hasil yang lumayan teman-teman. Udah di situ aja bang, di situ aja nggak apa-apa. Nimbang sudah selesai teman-teman, kini tinggal saatnya kita menuju ke pabrik. Semoga nanti harganya lebih bagus daripada kemarin, karena di Jambi di tempat lain harganya sudah 14.000 lebih, tapi di sini masih harga segini-segini aja. Kita lihat saja nanti. A few moments later.
Alhamdulillah teman-teman, nimbang sudah selesai dan alhamdulillah untuk harga hari ini ada kenaikan daripada 2 minggu yang lalu. Kalau 2 minggu yang lalu harganya adalah Rp11.550, kalau tadi di harga Rp11.800. Jadi ada kenaikan Rp250, lumayan dan alhamdulillah teman-teman. Semoga kedepannya selalu naik terus, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.